seri adu penalti. Sportif, fair play yang kapten pipir kerekan. Ya, protes tidak komunikasi sama wasit. Respect dan keputusan wasit, bantu kami di sini. Oke. Biru, kuning. Oke, tepat kick off. Selamat pagi. Ya, sepertinya salah satu pertandingan di babak pertama akan kita mulai, namun kita kembali kita bacakan dari pasukan sudah saat ini pendek berada Putra Rasa Lata akan sekitar Rp200.000. Silakan. Jersi dari Pelabuhan Putra memakai jersi warna biru muda berkait bis putih, dan sementara daripada Arsika Benyamak memakai jersi warna hijau muda. Kita lihat kedaman pertama telah dilakukan daripada RCK Bining bersama dengan 13 Adi Salong Rozi. Namun sepertinya masih mampu dikuasai daripada pemain Nur Raya Putra. Yulia Saputra tarik di ke belakang. Renal di atas sana. Pandi Pagetos tarik lagi. 16 dari seorang Nanda. Kita lihat ada Didi mencoba mengejar bola, sepertinya cukup baik pergerakan dari seorang Didi. Tarik lagi ke belakang. Ada Adil sepertinya di sana. Kita lihat luar biasa umpan terobosan BP itu bekerja sama dengan Didi. Sepertinya sayang tak ada rekan di sana, namun sepertinya memberi pada yang baik daripada Arseka. Masih Arseka baik kali ini, pentekan yang cantik dilakukan oleh pemain Arseka dari sektor kiri mencoba menekan. Kita lihat dua umpan terobosan 11 adalah Rusnaldi. Masih Rusnaldi sepertinya masih sulit untuk menghadapi ketatnya petaran daripada Lumbulah yang putar. Dan kali ini hanya Arseka sebuah lemparan ke dalam. Iya, kita lihat di awal pertandingan di babak pertama, kedua tim sudah mulai mencoba melakukan penetrasi di area-area tertentu seperti di lini pertahanan. Kembali lepas, Renaldi alias Datuk cukup baik pergerakan serang Kandra, namun saya umpan Kandra gagal. Handball dari para pemain nomor 2 dari seorang Indra. Bola tendangan bebas, Renaldi bersiap-siap. Baik kali ini sebuah penerobosan sektor seorang Maharaja sektor kiri. Masih gagal lupa Maharaja, dan kali ini hanya menghasilkan sebuah tendangan servis. Cukup baik pergerakan yang dilakukan seorang Maharaja, namun sepertinya sedikit terlambat dan mampu dibaca dengan baik daripada barisan pertahanan Arseka FC. Iya, sepertinya ada upaya korupsi dilakukan daripada sang center back Arseka, sehingga harus mulai kembali tarik di ke belakang dari seorang Sukri sepertinya. Satu stopper muda milik Arseka Bining. Sejauh ini Arseka Bining mulai bangkit dan membangun sepak bola. Tim kuda hitam daripada Mampet Tumbuh kali ini salah satu tim yang sangat diperhitungkan. Dan kita lihat Lumbung Layang Putra yang juga memiliki segudang prestasi kali ini juga ingin menggandaskan perjalanan daripada Arseka. Di Opel Cup 2 sebelumnya Luhur Layang Putra juga karena berhasil berada dan hampir saja berada. Kita lihat dari seorang Rustali yang buatkan umpan terobosannya sangat baik. Shorting my toy semi lie beruntung sedikit berada di sekitaran dan bersamping berada gawang Bodi. Bukan Bobi Nasution ya, dalam kutat Sumatera Utara. Ini Bobi Nasution 70. Kembali dari seorang Chandra. Bekerja sama dengan Darrenaldi alias Datuk. Masih Datuk, sang pengatur serangan. Dan beberapa satu pemain berpengalaman mantan pemain PSKPS Pasaman. Kita lihat. Masih Chandra. Kembali berterusan. Jadi Bumbuero yang dituduh. Masih Dedi, namun sepertinya kaping yang luar biasa dilakukan dari para sektor pertahanan Arseka ini sangat baik. Kita lihat lagi-lagi duel udara kembali pergerakan daripada Arseka sebelum penerobosan sang kapten. Kita lihat Pandu lagi-lagi gagal upaya Pandu, namun sepertinya shooting nine. Sedikit kesalahan yang coba dimasukkan seorang Pandi Pagetos tadi nyampe saja melepaskan dari seorang Sihan. Luar biasa, Iwan BP masih terjadi duel BP. Dan akhirnya BP berhasil melakukan sebuah heading yang sangat baik kemenang di area pertahanan Arseka dan berubah keadaan sementara 1-0 Iwan BP. Luar biasa,
Serangan yang cukup tepat. Counter attack daripada Lubuk Layang Putra mampu dimanfaatkan dengan baik. Sebuah kesalahan miskomunikasi di lini pertahanan Arseka. Memanfaatkan postur tubuh yang cukup baik dari seorang Ilan DP melakukan sebuah heading. Dan sementara pergerakan daripada samping jaga gawang ini sedikit terlalu maju dan akhirnya berhasil dibobol dari seorang Ilan DP 1-0. Lubuk Layang Putra memimpin. Dan luar biasa tadinya gol yang sepertinya sangat sulit dari ruang yang sangat sempit dan seorang BP berhasil melepaskan sundulan yang cantik, heading sempurna. Kita lihat kembali Dedi tarik lagi Yudhira Saputra, coba kali diamankan daripada pemain Lubuk Layang, namun sepertinya boleh mati kaki daripada pemain-pemain Arseka. Renaldi, masih Renaldi, 2-3 pemain Alale tenang dan santek sedikit saja berbahaya, masih ada BP. Hai, beruntung kali ini BP yang tak luput dari pengawasan dan juga pengamatan daripada asisten wasit kita dan strategi yang dibangun daripada Arseka FC kali ini tampil luar biasa di pagar Batman. Kita lihat Rino, tendangan datar gagal daripada Rino kali ini. Salah satu center back muda yang memiliki daripada Arseka sedikit melakukan kesalahan. Marajo 8 yang dituju dan seorang Aan. Kita lihat pergerakan Aan berhasil kali ini menyulitkan pertahanan daripada tim Arseka. Masih Marajo kembali. Marajo jatuh bangun, bangkit lagi. Kandra tarik di belakang, luar biasa kali ini pergerakan satu dua dilakukan daripada pemain Arseka. Kembali dan serang si Hen. Sepuluh Sergio Roberto pendek lagi, kembali dari penguasaan daripada si Hen. Sebuah percobaan langsung dan beruntung dari samping jaga gawang Bumi Ngapi 70 berhasil menangkap dan mengamankan si kulit bundar. Ya, sejauh ini Bumi tampil luar biasa. Kembali luar udara Iwan BP. Roberto ada si Hen, sebuah empat terobosan berbahaya. Lagi-lagi kali ini beruntung mampu dibatas dan serang Yudhira Saputra. Marajo tarik lagi, sedikit bantuan pergerakan dari bawah seorang Renaldi sepertinya yang mencoba pertahanan. Sebuah empat terobosan maksudnya berbahaya. Italia, Beri terlepas seorang beradergi. Hai, masih Beri di bawah yang bagian seorang Rido. Sepertinya masih sulit dan seorang gagal sedikit terlambat bantuan daripada pemain-pemain ini depan Lubuk Layang. Kembali Rino yang sepertinya itu melakukan overlapping. Sentekan yang sangat luar biasa daripada seorang pemain-pemain Arseka. Baik kali ini kita lihat tendangan back heel dari yang dilakukan daripada pemain Arseka sangat luar biasa dari seorang Sergio Roberto sepertinya mantan pemain Brazil di tahun 1679. Kembali masih kembali kali ini umpan tarikan sampai belakang ada Bobby. Kita lihat masih ada Bobby jauh kali ini ke depan. Lagi-lagi Dedi Aan yang dituju, masih Aan berhasil melewati dua pemain Arseka. Renali sepertinya umpan terobosan dan kita lihat wasit pergantian pemain keluar Bodi satu digantikan oleh Nikmat. Penjaga gawang utama, namun sejauh ini penampilan daripada seorang Bodi luar biasa berhasil melakukan dua tangkapan dan semoga ini menjadi pengalaman berharga. Sang mantan striker harus menjadi penjaga gawang dadakan. Kembali kita lihat pergerakan daripada Lubuk Layang Putra. Ada Suhen yang sepertinya sudah terjebak offside, tertinggal sementara Arseka sedikit ke belakang. Kembali kali tekanan yang dilakukan daripada pemain Lubuk Layang, namun sejauh ini cukup baik juga serangan dan atau tekanan yang dilakukan daripada Arseka FC. Sebelum penerobosan gagal dari kepala serangan yang dibangun Lubuk Layang.
ke tengah maksudnya ada Sergio Roberto. Namun berhasil dikuntingkan seorang Marrajo. Kali ini bersama Deddy melebar ke sektor tengah. Yulia Saputra ada di sana. Namun sayang umpan daripada Yulia terbaca. Dan kita lihat pergerakan seorang Renaldi. Masih berpiki. Hai. Cukup cepat kali ini daripada pemain-pemain Arseka untuk bisa menghentikan serangan untuk Layang Putra. Sepertinya tidak mau mengulang kesalahan kembali. Dan amun sepertinya beberapa kali jebakan-jebakan Batman yang coba dimanfaatkan daripada pemain-pemain Lubuk Layang Putra. Perhatian offside. Kita lihat tarik lagi dari seorang Kandra. Cukup baik umpan dari ke depan, namun ada salah pengertian sepertinya. Sedikit pergerakan dibangun dari Kandra, hampir saja mampu menggunting bola, namun kembali bisa dibuka dari para pemain Arseka ke tengah. Sergio Roberto, masih Sergio Roberto, tarik lagi umpan crossing dari ke depan. Saya tak ada rekan di sana sepertinya. Kita lihat begitu mudah dari para pemain-pemain Arseka kehilangan bola. Dan namun Lubuk Layang Putra sejauh ini cukup rapi dalam mengatur serangan. Ada Deddy, baik masih Renaldi. Umpan terobosan kali ini kita lihat dari seorang Aan. Dan lagi-lagi masih mampu diambil seorang Aan. Namun sepertinya harus kembali menjadikan sebuah tendangan penjuru. Cukup baik pertarungan dari seorang Indra Arseka, pemain muda ya, pemain gondrong yang satu ini menampilkan sebuah pertarungan yang sangat impresif. Namun kita lihat lagi-lagi sangat sulit dilewati seorang Indra. Kembali si Head, umpan terobosan berbahaya. Pandi Paketos ada di sana. Kembali si Head, masih si Head kerjasama 1-2. Lagi-lagi namun beruntung ketenangan daripada seorang Rusnali cukup baik. Kali ini mencoba mata serangan dari sektor kiri Arseka. Jauh kali ini ke tengah, namun kembali ke atas. Umpan-umpan tanggung seperti sebuah penerobosan. Ada Deddy terlepas dari jebakan Batman. Masih ada Deddy. Halalu. Kita lihat sepertinya sebuah pergerakan yang dibangun daripada seorang Deddy. Namun sepertinya Deddy tidak menyangka bahwa seorang Suri akan terjatuh dan sempat terinjak sedikit. Berada saya lagi dan terjatuhkan sebuah kesengajaan. Dan kita lihat Coy, ya kita lihat, ya namun sepertinya Deddy memberikan permintaan maaf, menunjukkan sportivitas yang luar biasa. Karena saya kira kita bukanlah sebuah aksi kesengajaan. Dan memang posisi tadi dari seorang Deddy yang langsung mencoba mengamankan sebelum bundar. Namun kita lihat itu merupakan sebuah bagian pelanggaran dan mereka tendangan bebas dari seorang Roji. Sepertinya bersiap mengambil ancang-ancang dan sudah dilakukan Roji. Umpan jari ke depan berbahaya. Rusnali, Rusnali nikmat. Hampir saja setiap naik. Dan kita lihat ketenangan dari sang penjaga gawang nikmat yang mencoba kali ini cukup tenang. Kesuntikan daripada pemain Arseka naik terlalu tinggi. Setiap naik sombin lagi brother. Kembali Pandi Pagetos yang sebetulnya harus diturunkan menjadi sang stopper. Gagal berserang Aan, hilang keseimbangan. Sudah dilakukan, ada Indra di handen itu di sana. Namun bangpun yang disepasi seorang Nanda. Kita lihat kembali Renaldi, coba dikuasa dari seorang Yulia Saputra, sang gelandang yang sangat berpengalaman. Gagal, bukan sebuah kesalahan. Sebenarnya telah dilepaskan kembali dari seorang Rusnali. Umpan jari ke depan, nikmat dengar. Kembalian kerjasama bersama Datuk kali ini. Lagi-lagi pertarungan yang sangat baik, berhasil diamankan dari seorang Ego. Kembali Arseka, Ego kembali berjuang. Dan kita lihat bukan sebuah kesalahan. Masih ada Ego, umpan terobosan Rusnali. Kita lihat, Tai, santai lagi, tarik balik ke belakang.
Arzaga Sardio Roberto memanfaatkan sebuah kemenangan dan mencoba melepaskan tendangan namun terlalu lemah. Umpan terlepaskan Iwan BP coba lewat lagi seorang Rino. Kembali BP, masih BP, kita lihat masih BP, umpan terlepaskan Aan ada di sana. Lagi-lagi berbahaya dan beruntung kali ini sebuah keterangan daripada sang wingback Indra berhasil menahan pergerakan seorang Aan. Kita lihat Sihen sudah dilakukan sangat baik. Ada Sihen tadinya menutup rapat pergerakan seorang Rustaldi sang striker ASK. Ia kembali kali ini pertarungan yang sangat luar biasa dilakukan daripada kedua solasan. Kali ini sang El Capitano Sihen bersama Rusnali, masih Sihen coba dibayang seorang Kadra. Kita lihat umpan tanggung lagi dari seorang Sihen. Baik kali ini tidak jelas apa yang terjadi di lini depan pada Arseka, Sergio Roberto, ada Sukri. Umpan terobosan maksudnya jauh dari umpan ke depan 16 yaitu seorang Depison. Masih Depison tarik lagi. Kita lihat umpan crossing namun sepertinya bapu dibaca Nanda dan kita lihat tenang. Kandra yang sepertinya mencoba menghentikan pergerakan daripada seorang Rusnaldi. Ya sepertinya Sergio Roberto Carlos. Pemain berdarah berhasil kali ini tampil luar biasa bersama Arseka ini. Ya kita lihat kali ini harus menjadikan sebuah tendangan bebas untuk tim Arseka FC. Ada Rino dan juga Sihen sang El Capitano. Dua pemain ini sama-sama memiliki tendangan yang luar biasa. Kita lihat coy, santek dari kita dan nikmat Alani. Luar biasa berhasil kali ini sebuah ketangkasan sang penjaga gawang Nikmat Siregar. Fantastik. Sudut kanan yang seperti cepat ke dalam CN mampu terbaca dari seorang Nikmat. Kembali serangan cepat, serangan balik counter attack. Lolo gelayang Sergio Roberto ke tengah. Kita lihat umpan-umpan manis dari seorang Ego tadinya. Ada Indra namun sepertinya masih mampu dikosongkan bagi Lolo gelayang. Renaldi, Yulia Saputra, masih Yulia mencoba melebar. Kita lihat Rino kembali jatuh di kaki dari seorang Yulia. Renaldi alias Datuk kontak dan center kanan Dedi Mulyono. Kita lihat bro masih mampu aw. Ya kita lihat kalinya sebuah umpan crossing penerobosan dilakukan seorang Datuk. Ya tertinggal sementara daripada Arseka FC. Sejauh ini hampir saja mampu menyamakan kedudukan melalui shooting keras dari seorang Sihen sang El Capitano. Kembali pergerakan yang sangat baik Depison. Lemparan pembagasan luar biasa kali ini. Lagi-lagi seorang Rusnaldi mencoba bersama dengan Depison. Ilya Saputra berhasil mencuri bola. Renaldi ke tengah. Umpan terobosan sayang gagal lupa seorang Renaldi. Kembali Sihen. Kembali main seorang Maraju. Umpan terobosan terlepas dari seorang Rusnaldi. Rusnaldi kali ini. Masih Rusnaldi. Kita lihat. Luar biasa. Tackling yang sangat bersih yang dilakukan dari seorang Nanda. Kembali Indra seperti memberikan bantuan sedikit dilakukan overlapping. Masih Indra angkat sedikit saja dan beruntung kali ini sebuah pergerakan sang penjaga gawang daripada seorang Nikmat Siregar. Luar biasa serangan yang cukup masih dilakukan Arseka FC maksudnya. Masih ada Sihen. Coba kali ini dari seorang Sihen. Namun lagi-lagi terlalu melebar ke sektor kanan. Kita lihat sangat sulit ruang tembak yang dimiliki daripada ujung tombak daripada pemain Arseka FC.
Begitu kita pertahanan daripada Hurunda yang putra. Ada Nanda, sang stopper. Ya, sudah dilakukan dari seorang Nanda. Jauh ke depan, BP ada di sana. Namun sedikit komunikasi yang kurang hormat. BP bersama Dudi tadinya. Kembali Indra. Biarkan begitu saja. Sergio Roberto. Sontek kali ini. Kita lihat. Namun sepertinya bola yang sudah berada di ke lapangan. Ada Aan. Umpan terobosan basuhnya Didi ada di sana. Namun sepertinya bola yang terlebih dahulu mampu diamankan daripada sang penjaga gawang. Edi. Kembali Arseka. Kita lihat kali ini sebuah kontrol body yang sangat baik. Kontrol dada dari seorang Rusnaldo. Kembali Roberto maksudnya. Iya sepertinya terjebak offside. Rosit. Pergantian pemain daripada Arseka keluar Sardi, Roberto 10 digantikan oleh Fadil. Iya kita lihat kali ini ada Fadil, sang pemain muda yang coba diturunkan dan menggantikan posisi daripada Sardi Roberto. Kita lihat pasti tekan dilakukan oleh para pemain Lubuk Lai yang putra dan sedikit miskomunikasi di lini depan. Ini sering terjadi di Lubuk Lai yang putra dan berhasil dimanfaatkan dengan baik dari para pemain Arseka. Kita lihat Arseka betul melakukan sebuah tancap gas Rusnaldi. Kita lihat masih mencoba mengancam sepertinya. Betul melakukan sektor kanan, betul kiri maksudnya. Departemen Arseka ke tengah namun mampu dipotong oleh seorang Nanda. Dan kita lihat kali ini kembali jatuh daripada pengawalan dari departemen Arseka. Jauh di depan namun sepertinya posisi daripada seorang Ihen terlalu jauh. Kembali Nanda Marajo. Namun sepertinya sebuah kesalahan terjadi, handsball Rusnaldi. Ya kita lihat Aan. Masih Aan harus berhadapan dengan Indra. Lagi-lagi gagal, sedikit terlambat dari perjuangan. Sehingga mampu dikasih dari seorang Sihen. Kejalan bebas Sihen. Mampukah Sihen? Mampukah Sihen kali ini memanfaatkan peluang emas Arseka FC. Kita lihat sang El Capitano Sihen. Dan sudah dilakukan bermain nikmat. Namun lagi-lagi kali ini pengamatan dan tembakan bertahan yang luar biasa daripada sektor pertahanan Lubuk Lai yang putra. Cantik. Umpan jauh kali ke depan. BP yang di sana berhasil atau coba digunting daripada barisan pertahanan dari seorang Roji Arseka. Kembali Ego tarik lagi Rino yang dituju. Kembali Fadil, sang pemain yang coba mengatikan daripada Sardi Roberto. Sihen sang El Capitano mencoba beralih posisi di sektor kanan. Ada Sihen. Hai. Shooting night. Hampir saja menyamai rekor daripada Gazak Berendek. Tinggal satu lagi. Hari dulu. Tiga kali baru apa ngompet. Tuh, sembuhnya sama aja nih komentator. Ya kita lihat. Masih sebuah pergerakan yang akan berpertahuan dilakukan dari para Arseka. Semua empat terbentuk ada Bebe pintar berhadapan dengan seorang Rino. Kita lihat Bebe, masih Bebe, Bebe, dan oh santai, 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 jangan bro, jangan. Tenang ya deh. Ah, kita lihat sebuah tadinya pergelutan di area pertahanan daripada Arseka. Mampatkan postur tubuh yang tinggi dan terjadi sebuah benturan. Kali ini tabrakan berhembus antara Mikrolet dengan Puso. Kembali ancamannya sangat berbahaya dari seorang Bebe. Sampai cetak gol di babak pertama ini. Kita lihat Bebe Mulyono. Sebuah umpan cantik lolos dari pada jebakan Batman. Terantap jelas dan berbentuk ini berhasil lolos dari seorang Dewi Mulyono dan setelah
sangat cantik. Gol kick yang sangat luar biasa, brother. 2-0 Nurul Layang Putra. Ya, pergantian pemain Arsika FC, keluar Anan 5, digantikan oleh Ricky 18. Ya, luar biasa, sebuah umpan dari seorang Batuk. Asis yang luar biasa, umpan terobosan berhasil dipepatkan dengan baik, lolos dari penjebakan Batman. Dan kita lihat Deddy berhasil melakukan contekan yang sangat luar biasa, contekan tendangan kick dan langsung kali ini Edi kembali kebobolan, kembali jebakan Batman dilakukan daripada pemain Arseka berhasil beberapa kali posisi daripada BP kali sudah mampu dipantau daripada lini pertahanan Arseka. Kita lihat apapun masih bisa terjadi. Arseka FC terus bangkit. Apapun masih bisa terjadi, sejuta harapan dan juga impian masih bisa dimiliki daripada kedua sosok Arseka. Tertinggal umpan jaga depan dari seorang Rusnaldi ada di sana. Kembali Yulia Saputra, lubuk layang, kembali Renaldi. Masih Renaldi, terlambat umpan daripada Renaldi sepertinya, yang melihat pergerakan daripada seorang BP yang sudah siap mengambil ancang-ancang tadinya. Dan kali ini kita lihat kembali Tihen umpan terbosan Marajo. Marajo harap kembali harus kemudian Rusnaldi. Ketengah ada Sihen, masih Sihen, lagi-lagi Sihen, tarik lagi, tahan, tenang, dan sedikit terlambat. Kita lihat lagi-lagi apa saya terjadi benar. Apakah yang terjadi? Kita lihat 13. Ya, sebuah telinga kemelut di sudut kanan daripada pertahanan Nurul Layang Putra. Kembali kali ini sebuah kesempatan untuk Arseka. Sihen, salah satu pemain yang memiliki pengalaman yang luar biasa, ambisius, namun seperti vitas yang dimiliki oleh seorang Sihen, sejauh ini sangat luar biasa. Menurut catatan kami, beberapa turnamen yang ada di Kabupaten Pasaman khususnya Pantura, kita lihat Sihen bersiap-siap mengambil ancang-ancang. Arseka FC mampukah menunjukkan dan bisa terketika, dan ini dia Arseka sudah dilakukan anti-ai, gagal lagi. Bukan daripada Arseka, kembali masih Arseka. Iya, masih Arseka, sebuah percobaan nikmat tinggal. Luar biasa, cukup tenang berpasang penjaga gawang muda ini. Kembali BP, masih BP. Sedikit terlambat pergerakan BP yang coba kali ini mendapatkan gangguan daripada pemain-pemain Arseka. Kita lihat sebuah percobaan kembali, namun langsung dikunci juga orang dari seorang nikmat. Ada Marajo, masih Marajo harap umpan terobosan, maksudnya ada BP yang dituju, namun bola kembali mampu dipersembahkan oleh pemain Arseka. Yulia Saputra cantik kali ini, sebuah komunikasi yang kurang cermat dengan Yulia dengan Evan BP. Kembali Sihen, sang pengatur serangan. Kita lihat jauh kali ini dengan tendangan kaki kiri daripada seorang Sihen, namun sayang kembali gagal upaya dari seorang Hoji sepertinya memberikan bantuan. Renaldi, Deddy Mundoro, masih Deddy umpan terobosan, maksudnya kita lihat cukup tenang daripada seorang Patli. Tadinya pemain yang baru turunkan di babak pertama ada Indra ke tengah. Ego lagi-lagi coba berdua dengan Iwan BP, pasti Iwan BP sepertinya harus menjadikan sebuah kesalahan. Dan kita lihat tendangan bebas untuk Nurul Layang Putra. Ya, siapa yang akan mencoba mengambil tendangan bebas ini? Ada Sihen yang coba sedikit memperlambat
dari para pemain Bola Putra untuk memastikan dari para benteng pertahanan kesiapan sang penjaga gawang Fuhan. Dan kali ini Julia ataukah Renaldi yang akan mencoba memanfaatkan tendangan bebas. Kita lihat beradar seperti Renaldi umpan Pagetos. Dan lagi-lagi Pandu Pagetos gagal coy. Luar biasa. Kita lihat sebuah percobaan komunikasi yang sangat baik dari saudara Renaldi dengan Pandi Pagetos Cokolatos Mamatos. Buat percobaan dan kesempatan dari seorang Pandi Pagetos, mantan striker yang menjadi stoker. Dan sepertinya pertandingan di babak pertama telah usai dengan skor sebentar keunggulan daripada Lumbaya Putra. Kita jadi serahkan kepada wasit pemimpin jalannya pertandingan ini. Mari berdoa dan kita lihat Lumbaya Putra langsung dan cepatkan. Sungin lagi kita lihat dari ujung pertandingan dengan dari Iwan BP sampai di babak pertama di babak pertama. Namun kali ini Arseka yang memutuskan untuk main dengan tiga sang penjaga gawang muda. Dan kita lihat tidak pilihannya di babak kedua ini bagaimana akan berlangsung. Kembali ada Ego di sana coba diganggu di serang Kandra. Kembali Marajo cukup baik. Pandu Pagetos terlepaskan di sana Rusnaldo. Kita lihat berada pergerakannya sangat baik di sana Rusnaldo. Rusnaldi maksudnya, namun ada Nanda yang melakukan sebuah tackling yang sangat rapi, tackling yang sangat bersih, clear yang luar biasa. Kembali kali ini kita lihat bola dikirim ke Bukwi Putih Lamu Rautara. Kita lihat kali ini pertandingan yang ya sepertinya cukup agresif di babak kedua ini. Kali ini merupakan sebuah pertandingan babak pamungkas untuk Arseka untuk bisa kembali ke mode awal. Umpan umpan terobosan maksudnya sayang gagal AA memberikan sebuah kontribusi terlalu jauh dan memberikan bola sampai jaga gawang dari seorang apa nama tadi Alpi. Kembali Rino cukup baik. Kita lihat dua pemain daripada Arseka. Kembali sang striker muda ada Rino sejauh ini tampil luar biasa. Dan kita lihat 13 daripada seorang Rodi. Namun kembali jebakan Batman yang coba dilakukan ataupun diterapkan daripada pemain bertahan juga yang sejauh ini tampil luar biasa berhasil offside. Nanda sang striker muda lubuk layang jauh kali ini ke depan. Namun tiga pemain daripada Arseka mencoba mengawal pergerakan dari seorang Hindra Saputra juga Dedi. Dan kali ini kita lihat bola dikirim meninggalkan lapangan persis ke belakang daripada banner Langkitang Star Kelman. Lemparan itu bagasan Marajo. Kita lihat ada Indra di sana sihannya dituju. Namun kali ini berhasil dikuting daripada seorang Au. Tenang santai. Oke, kita lihat sebuah pelanggaran terjadi yang berikan tendangan bebas. Renaldi alias Datuk, sang pengatur serangan, salah satu pemain senior, lubuk layang. Mantan pemain Garuda Tapis dan PSK Vespa Saman. Kita lihat, shooting meter. Luar biasa, 17, seorang 15 maksudnya. Terutama seorang kembali kali pertemuan daripada pemain-pemain duduk layang. Kita lihat luar biasa 18 terserah Reiki dari nyaran. Kita lihat kali ini Renaldi sedikit terlambat namun beruntung mampu masuk kembali. Luar biasa ketangkasan kali ini berada Arseka yang mencoba bangkit dan mencoba keluar daripada keterburukan ataupun ketertinggalan 2-0 atas duduk layang Putra. Renaldi melebar Lumia Saputra pasti Lumia di sana. Zaki cukup baik. Kembali kali ini buat tekanan yang dilakukan
daripada pemain. Cukup baik, kembali ke kanan yang dilakukan dari para pemain-pemain Arseka. Tarik, Ego, Indra ada di sana. Kali ini Sihan terlepas kepada jebakan dan Sihan! Luar biasa, sebuah keputusan yang sangat baik dari para sang kapitan. Namun kita lihat pergerakan dari para sang penjaga gawang, nikmat buang badan. Dan kita lihat kali ini sebuah ancaman yang harus diwaspadai dari para lini pertahanan Bunda Putra. Dan sepertinya strategi baru yang coba diterapkan dari sang pelatih Arseka Doni membuahkan hasil, namun lagi-lagi belum merubah keadaan. Yang pastinya pertahanan dari para Luhur Layang sepertinya sudah mulai mendapatkan telah dari para pemain-pemain ini depan Arseka. Lihat dari kanan jebakan, kita lihat Brader beruntung mampu dalam tepuk kasih dari seorang Sukri. Dan lagi-lagi lemparan kebagasan. Ya, kembali kami informasikan untuk laga besok sore yaitu Julio Hanadi yang suruh dua yang berhadapan dengan Muda Raya Mapa Tunggul. Dan terima kasih kita supporter kami yang selalu setia menyaksikan laga demi laga di Hotel Kapontat ini. Ya, sebuah benturan terjadi dan kita lihat Jepu yang langsung berikan permintaan maaf karena kita ketahui beberapa bulan lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Lamele Mare Tarik. Kembali Rino, sontek ceri kita jadi pada mencolong Merajo. Yulia Saputra, masih Yulia pada siapa yang dituju kali ini. Oh, seperti coba berikan pada Dedi, namun gagal berhasil dibaca dari para pemain-pemain Arseka. Kali ini kita lihat sebuah umpan chip yang coba dilepaskan pemain 13 dari seorang Roju. Kita lihat Brader crossing, maksudnya ada Sihan, namun sepertinya ketatnya pergerakan dalam pertahanan yang dibangun dari pemain Arseka. Kembali Indra, masih Indra, coba dipotong lagi dari seorang Pandi Pagetos. Kembali Sihan, namun sepertinya mengangkat kaki terlalu tinggi. Wasit pergantian pemain, keluarkan Rai 6, digantikan oleh Amar 2. Ya, langsung Kandra sepertinya memilih jalan tol. Ya, maksudnya Amar Maghrib Nahi Mungkar diharapkan mampu mempertahankan area pertahanan daripada Luhur Layang Putra. Kali ini Sihan bersiap-siap mengambil ancam-ancam. Mampukah Sihan meletakkan kebuntuan? Arseka FC sudah dilakukan nikmat Siregar. Luar biasa. Kita lihat ketika dasar penjaga gawang muda yang satu ini yang juga merupakan mekanik handal Honda Bahagia Motor. Kita lihat Pandi Pagetos. Oh, Pandi Pagetos Cokelatos memotos arus sepertinya dihentikan dan Indra. Kita lihat kartu kuning dan namun sepertinya Indra yang juga memiliki sepertitas yang luar biasa kembali memberikan permintaan maaf. Dan ini yang harus kita lakukan ketika benturan itu terjadi, Brader. Sontek sedikit saja jatuh di depan BP yang dituju, masih BP coba dilombangi pada dua pemain Arseka. Gagal rupa seorang melawan BP, namun sepertinya kita lihat ada Indra. Si gondrong yang satu ini tampil luar biasa. Kali ini kita lihat baik ada Amar, kembali Sihan, masih Sihan. Kuta katik bola, dua pemain telah dilewati, kerja sama yang luar biasa. Namun kembali miskomunikasi lagi-lagi. Yahau, dari seorang Reiki sepertinya. Kembali Sihan, masih Sihan. Sebuah umpan terobosan berbahaya namun seperti diberikan dari seorang Nanda. Reiki mencoba kali ini memepet dan bergerakan dari seorang Nanda, namun sepertinya bola kembali harus menjadikan sebuah tendangan servis. Unggul sementara nonal Luhur Layang Putra sepertinya tidak menghentikan ataupun menurunkan tensi permainan. Mereka terus mencoba menambah pundi-pundi gol. Dan kita lihat Arseka sepertinya juga sangat begitu semangat dan luar biasa untuk bisa keluar dari tekanan Luhur Layang Putra. Santai bro, tenang, tenang, jangan deh ya. Kembali Rino dan juga memberikan bantuan medis. Kita lihat
Sihon begitu juga, dan inilah diharapkan yang patut dicontoh dari tim lawan. Tak perlu kita terprovokasi, apalagi dengan emosi, karena itu hanya mengganggu konsentrasi Anda untuk melakukan di laga ini. Kembali Iwan Betu, tarik Renaldi. Sontek sekitarjaan ada di sana, dan coba dipatuhi pertahanan Arseka. Kita lihat berbahaya kembali ancaman datang Lucero Arif. Namun sepertinya out. 13 berbaru seorang Roji, dan luar biasa, hasil cukup baik. Dan pertandingan kita pada sore hari ini juga ditonton langsung daripada pecinta sepak bola sekaligus olahragawan, yaitu Bung Dona, yang baru saja bermain di final di PBKS 3 Sultan Kalam dan meraih menjadi top scorer yang luar biasa. Dan kita lihat ini kembali Pandu Pagetos, luar biasa. Masih kali Pandi Pagetos, umpan tarik Marajo, masih Pandi Pagetos kerjasama dengan Aan. Kita lihat angkat bau, kembali umpan tarik, coba di kelepas seperti ini, dan seorang lagi yang ditunggu di sana, coba di kelepas seorang Indra, ada dia, ya, selamat datang Bung Andas Rao, musisi sekaligus pecinta olahraga. Dapatkan kaset ataupun silakan tonton YouTube-nya di Andas Rao untuk lagu-lagu terbaru bersama Andas Rao. Siapa nih? Lele, Bang Desi, mana ya? Kembali ke Renaldi. Tak merembet. Ya, kita lihat sepertinya bola persis di barang daripada banner ataupun spanduk kopi bubuk Gunung Pasaman, kopinya nikmat mantap, dan aduhai, kembali Renaldi, sebuah perjuangan yang terlihat daripada anak-anak Arseka untuk tampil ke lapangan tekanan. Suhan sampai kapital menemukan sektor kiri berada. Apakah Suhan mampu menangkan kebuntuan? Umpan terlepas, 1-2 ya. Kali ini kita lihat ancaman coba dilakukan dari para pemain Arseka, tendangan penjuru bandar Suhan sampai kapital. Arseka tim sang kuda hitam daripada Mapak Tunggul kali ini harus berhadapan kepada tim papan atas lubuk layar. Sudah dilepaskan guys, sundul bawah tembak bawah, dan lagi-lagi seperti sebuah edik yang mengirim bola ke aksi Jorni Mandailing Natal. Kalau libur silakan ke sana ya brother, harganya murah, melangkah 2000. Kita lihat masih ada Renaldi, cukup baik. Iya, coba ikuti ke sana. Bersama dengan Pandi Pagetos yang sudah melakukan rotasi sepertinya. Sontek dari kita, dari terlalu lemah sepertinya sentikan dari seorang Pandi Pagetos. Namun sepertinya tekanan lubuk layar mereka ada Ahad, percobaan langsung dan luar biasa brother. Sampai jadi gawang dari seorang Alpi kali ini. Pampil luar biasa, dan kita lihat serangan coba dibangun dari pertahanan Arseka. Ada Rido di sana. Lagi-lagi Renaldi harus berjuang daripada seorang Roji. Kembali Renaldi, cukup baik. Si Hen Samuel Capitano, umpan terobosan maksudnya ada Rusnaldi yang tuju. Sejauh ini Rusnaldi yang sangat baik, namun kita lihat pergerakan Rusnaldi mendapatkan pengawalan dan pantauan dari lini pertahanan daripada Lubu Laya Putra. Mengunci pergerakan Rusnaldi, kembali Arif sepertinya. Gagal upaya Arif, kali coba lompatkan dari seorang Datuk Pandi Pagetos. Kita lihat Pandi Pagetos crossing jauh di depan, dan mantap coy, luar biasa on goal. Kembali Rusnaldi, gotek lagi, setengah oh, wow, aksi solo yang luar biasa daripada seorang Rusnaldi. Kali ini berhasil memetakan kebuntuan, tendangan setepat kilat kaki kanan Rusnaldi. Arseka Bene, ini yang saya khawatirkan, ini yang saya takutkan, kebangkitan Arseka. Rumah
luar biasa. Kita lihat Arsenal hati-hati kali ini. Lumutlah yang putra seperti yang kita lihat kali ini tidak diduga-duga. Sedikit ruang yang dimanfaatkan dari seorang Husnali langsung merusakkan tendangan keras dan tidak mampu dibaca dari seorang Nikmat Siregar. Kembali cukup baik Renali penyetajaan ada di sana. Sebuah pencegahan dari Arsenal melebar di sisi kiri dari seorang Amar. Masih Amar melihat masuknya dari sana. Ini Saputra masih yang booking. Kembali Amar mencoba bergerak menghadapi dua pemain bertahan daripada tim RCK. Dan bukan sebuah kesalahan, kembali Indra. Masih Indra umpan jauh ke depan. Lagi-lagi ada Roji yang dituju. Ia sedikit kesalahan daripada Ogur Bahaya. Harus berhati-hati kali ini. Dari seorang Angga, maksudnya dari seorang Anil. Lemparan tunggadasan sudah dilakukan Renaldi Anil. Baik kali ini Anil. Umpan terobosan Pandi Pageto. Sedikit sempit daripada ruang yang diberikan seorang Pandi. Sedoran bola dilepaskan sama Anil sepertinya hanya menghentikan sebuah lemparan ke dalam. Kita lihat Rino. Lagi-lagi gagal upaya Rino Aan ada di sana. Terlalu rendah terbatas di seorang Rino. Tenang brother, santai. Jangan goyah, jangan. Supri yang lagi-lagi harus berhadapan dengan seorang Rino. Umpan jauh ke depan. Kita lihat masih terjadi pertarungan. Tempat itu berdasarkan Sihen. Baik Sihen. Terlambat bergerak Sihen. Ada Rino. Masih Rino. Pendek saja, kita lihat Ang dari seorang Ego. Kembali kali ini pergerakan di bawah, suntik lagi kiri berbocor. Luar biasa, begitu tipis suntik lesen menilai. Kita lihat penampilan luar biasa dari seorang Nikmat Siregar. Untuk menustarkan yang mencoba matkan dalam dari seorang Nikmat. Luar biasa, sayang-sayang tak ada rekan di sini. Kembali harus bisa mempatkan waktu yang tersisa yang masih cukup panjang. Apapun masih bisa terjadi, tak ada yang mustahil brother. Kita lihat Anil Pandi Pagetos terlepas tengah larang. Masih Pandi Pagetos sampai lagi jauh. Luar biasa kesan penjaga gawang Alpi. Kita lihat RCK kembali menebar ancaman ke dalam pertahanan Lupa dan Lulur Lea Putra beruntung meraju Arif Zanur Petra ke depan. Pandi Pagetos Cokolatos. Kita lihat bergerak bersama kawalan daripada pemain RCK. Angkat dulu kita lihat Renaldo. Luar biasa Alpi sang penjaga gawang berhasil kali ini dan menepis sebuah tendangan dari seorang Dari. Kita lihat berbahaya Nandaran. Beruntung kali ini semakin menegangkan di ujung pertandingan di babak kedua. Kedua keselasan sama-sama memberikan penampilan yang fantastik. BP kita lihat Dedi sontek di depan di pakai tos terlepas. Kita lihat Pandi Pagetos sepertinya mencoba mengirim bola ke bukit kota panjang yang merupakan destinasi wisata terhadap selatan. Silakan kembali. Kembali masih dalam seorang Rina. Coba melebar. Diamankan dengan baik ke seorang Pandi. Terlepas dari Pandi kita lihat. Santek out. Tendangan yang terlalu datar sehingga mampu dibaca dari seorang Nanda. Kita lihat Marajo ke tengah Yulia Saputra Renaldi. Sedikit terlalu lambat pergerakan Renaldi namun kembali coba dikuasai. Masih Renaldi ada Sihen. Dua pemain senior coba bertarung kali ini. Kita lihat masih Sihen. Dua tegak lagi dengan Sihen. Kita lihat Brian. 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 Dan out. Harus menjadikan sebuah tendangan penjuru
untuk Arsteka FC. Semakin seru pertandingan di babak kedua. Kita lihat Sihen, Sang El Capitano, Bro, Bray, Bray, dan Julia Saputra. Fantastik. Kembali Pandi Pagetas. Lupa bambang berseorang. Aduh, sepertinya. Lalu kita lihat. Sebuah pergerakan bersama Anio. Marajo Harha. Sudah dilakukan jauh dari depan dan seorang BP yang tujuh lagi-lagi sebelum bertemu dengan harus sebelum dari sana tidak pemain Bobby kembali kita lihat dan sepertinya adalah setting lain berhasil kali zaman kali dari seorang Rusnaldo pasir Rusnaldo Arik sedikit ke belakang bersama Arik. Baik, Ego kembali umpan-umpan cantik. Oh, Salter kembali Hegi kali ini terlepas dan cek lagi ala lintas yang merasukimu brother. Bray, Bray, Bray lagi-lagi kedua selatan saling serang balik membalas serangan yang bertubi-tubi luar biasa dan beruntung kedua tim ini memiliki sang penjaga kawan fantastik. Aduhai coy kembali Renaldi sontek sedikit saja Deddy Mulyono namun kesikapan sang penjaga kawan Alfi tunggu cepat kembali Arif baik gagal upaya dari personal Arif kita lihat Yulia Saputra. Empire bukan sebuah kesalahan sepertinya sebuah serangan balik coba dilakukan dari seorang Marajo ada di sana mengkating pergerakan dari seorang Rusnafli Anil Amar kita lihat umpan jauh kali ke depan sayang boleh jatuh di kaki daripada pemain Arseka dan seorang Ego long pass berbayar nikmat Siregar luar biasa ya kembali kami sampaikan untuk laga pada sore Juli Hanabi Rumio yang berhadapan dengan apa tadi Muda Raya Mata Tunggul kembali luar biasa kita lihat BP kembali menekan sampai lagi-lagi dua kesempatan beruntung yang dimiliki Rumah Raya Putra kembali masih mampu digagalkan dari aksi penampilan sang penjaga gawang Alves ada si Hem kita lihat Rusnali umpan pendek saja dan terobosan oh hampir saja masih Rusnali bersama sama dengan si Hem 1-2 luar biasa kedua pemain ini sepertinya memiliki kontak hati kontak batin yang fantastik kembali tendangan bebas maksudnya walaupun darinya dilakukan dari para pemain lingkaran ada diri di sana cuman baik daripada dua pemain Arseka, Pandi Pagetes, gagal Pandi Pagetes, sepertinya tidak melihat rekan, sehingga terjadi salah komunikasi. Masih ada Arif, Marajo, ada di sana, dan bantuan kali ini dilakukan dari para pemain Arseka. Kita lihat, beruntung Amar, kembali, lagi-lagi, Fadli, masih Fadli, maksudnya Roji, kita lihat umpan terobosan dari sektor kanan, berbahaya, cabang datang, namun begitu tenang dari sang stopper muda. Dari seorang Nanda, ada si Wen kali ini mencoba bertarung di sektor kanan. Iya, wasit. Ya, sepertinya Dedy tim medis. Ya, tim medis, kemudian. Ya, kita lihat. Kita lanjutkan kemparan ke dalam untuk Mubarak Putra
apapun masih bisa terjadi. Kita lihat tadinya gol yang tercipta dilakukan oleh pemain Arseka sangat mengejutkan, brother. Mampu menurut lantahkan pertahanan daripada Lombok Layang. Masih Iwan BP sepertinya sangat sulit untuk mendapatkan bantuan dari kita terlambat. Hingga kita lihat kemana pertanding daripada Arseka. Berbahaya dan beruntung kali ini. Hampir saja komunikasi yang kurang terbalik di pertandingan baru Lombok Layang mendapatkan dari seorang Rusnari sampai cetak gol. Memperkecil ketinggalan tadi, ya kita lihat Aniel. Cepet. Bali Hubia. Dari para seorang. Kita lihat. Renal yang berikan kontak kita sama satu dua tadinya. Berbahaya dan di sana masih Pena. Santai ya bro, santai. Kita lihat Rino. Sudah dilakukan, jauhkan di depan. Rusnadi Sihen. Umpan crossing maksudnya, namun sepertinya Roji yang sudah terjebak offside. Yo, kita lihat, beruntung Sihan tidak melepaskan tendangan langsung darinya. Masih ada Ilya. Kembali Amar. Ilya Saputra. Sayang gagal Ilya Saputra. Kembali ke pasal 1 dilakukan daripada Arseka. Shooting lakukan. Oh, kali ini terlalu jauh, bukan cetik naik. Kita lihat kali ini seorang Nanda lompas, Iwan BP ada di sana. Masih Iwan BP coba dibawa-bawa untuk dikapan daripada seorang Indra. Kita lihat masih Iwan BP tenang. Ada upaya tarik menarik yang dilakukan oleh seorang Indra yang sepertinya menyukai warna baju dan seorang Iwan BP. Ya, kita lihat kali ini sebuah kesempatan untuk Lombok Layang putra kembali dapatkan. Lombok Layang kali bersama sang komando. Ini seorang Rinaldi bersiap-siap mengambil ancang-ancang. Mampukah Rinaldi alias Dato menambah koleksi gol untuk Lombok Layang putra? Dan sementara yang sudah berada di dalam pertahanan, sudah dilakukan kota luar biasa baik. Kembali sangat amat antik penampilan dari sang penjaga Alpi. Umpan terobosan Maraja bersama Rusnadi. Kita lihat sedikit tadinya terlambat pergerakan seorang Rusnadi yang memiliki kecepatan lari yang luar biasa. Keparan kebagasan berbahaya. Roji ada di sana dan beruntung sepertinya. Sebuah antisipasi yang sangat baik. Gagal anggap serempat di Pagetos untuk bersama dengan Denny. Kembali Ego. Baik kali ini Andri Indra maksudnya. Ke tengah lagi. Sayang terbaca lagi di para pemain Lombok Layang putra bersama Ariel. Kembali Rinaldi. Kita lihat coba di baik-baik atau berikut tinggal seorang Rinaldi. Umpan terbayangkan juga Beri. Kita lihat terbayang cara lalu kita ingin menarik sampai jaga gawang Beri Mulyono. Dan luar biasa semangat bertanding yang dimiliki dari sampai jaga gawang muda Alki. Berapa kali melakukan penyelamatan. Kita lihat penjaga penjuru itu Lombok Layang putra mencoba mengkatkan waktu yang tersisa. Mampukah yang biasa putra memberikan umpan cantik, umpan matang daripada empat pemain yang sudah berada di garis pertahanan Arseka. Lalu yang biasa putra memulai dan masih ada tempat tinggal gagal sedang bebas. Umpan jauh ke depan Roji sebenarnya turun namun coba dipotong oleh seorang Amar. Kembali Arseka dan seorang Roji. Kita lihat tarik lagi Amar. Sebuah serangan yang dibangun dari para pemain Arseka mampu terbaca. Rinaldi, masih Rinaldi berduel dengan Rusnadi sepertinya. Tarik lagi Nanda. Jauh-jauh dan lolos kali ini seorang Pandi Kagetas. Kita lihat sedikit terlambat Indra yang sudah terbelah meninggalkan lapangan dan harus memberikan sebuah lemparan ke dalam
untuk Luhur Layang Putra. Ada Amar. Ya, kembali kami informasikan untuk laga besok sore, yaitu Juru Hadari Rumbu yang berhadapan dengan Muda Jaya Mapat Tunggul. Menurut informasi yang kami terima bahwa Rumbu ada Juru Hadari diperkuat pemain dari Karabal Saman Barat, dan sementara Muda Jaya diperkuat dari Riau. Jangan lewatkan, dan kita lihat kali ini pergerakan yang sulit. Renagi, alale, hai, santai ya, dan kita lihat brother, kembali Sihen, masih Sihen mencoba terlepas dari seorang Adil, kembali Sihen, masih Sihen, apa yang akan dilakukan konteks sepertinya, oh, terlalu dipaksakan sepertinya kita lihat, bersamaan, lumut layang, baik kali ini, kontrol boleh sampai ke seorang, Sekali lagi terima kasih untuk Rumbu Layang Putra.